Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kars Family tentunya dengan Emak El di sini. Gimana nih kabar teman-temanku semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Sekarang tuh jam 12:30 ya. Apa jam 1 kurang. Mak El baru sempat nyuci. Nyuci baju mumpung durung oke. Ya kayak gini ya, Mak El tuh. Nyuci baju ini cek manual. Mesin cuci ini ora kober tipenya. Hari ini Mael nggak masak-masak dulu ya. Mael mau beres-beres dulu, mau cuci baju. Teman-teman lagi pada ngapain nih? Yang belum nyuci baju, ayo nyuci baju bareng. Mael kancani ya. Nyuci baju nih. Temannya naruh bocah-bocah ya. Panas-panas surat do gelem tengok. Gak naik-naik, gak naik-naik, kereta turun. Sambil nyuci baju Mael, mau sapa-sapa dulu nih buat teman-teman Mael. Dan buat teman-teman yang baru menemukan video-video Mael, salam kenal dari Mael, seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. Dan semoga video-video Mael ini bisa menghibur kalian semua ya. Syukur-syukur ada manfaatnya yang bisa diambil. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Mael ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang sudah nonton tapi nggak komen, Mael juga ucapkan banyak terima kasih. Lemah teles ya, Gusti Allah sing bales. Ya kayak gini ya, rutinitas Mael setiap hari. Gaweane berulang ya, kayak gitu terus dan kayak gitu terus. Ya, nyuci baju, nyuci piring. Terus pokoknya ya. Semoga mak-mak di dunia ini selalu sehat ya. Untuk mengurus keluarganya. Ya, ibu rumah tangga itu pekerjaan yang sangat mulia. Seorang ibu rumah tangga itu selain jadi baby sister, juga harus bisa jadi manajer, terus bisa jadi menteri keuangan, bisa jadi koki, suster, kadang juga iso jadi tukang urut ya. Pokoknya ibu rumah tangga itu serba bisa. Dan ibu rumah tangga itu nggak pernah libur ya. Kerjanya dari melek mata sampai merem lagi. Ya kayak gitu. Gajinya nggak ada. Gajinya cuman dititipin ya. Nih dikasih uang belanja nih. Suruh muterin lagi ya. Sama aja ya. Itu kalau Mael ya. Kalau Mael tuh kalau dapat gaji ya. Nih bu, bu belanja, membayar omah, buat masak ya semua. Jadi Mael yang ngatur semua. Bapaknya ngasih, udah. Ntar kalau kurang tinggal bilang sama bapaknya. Tapi ya kalau Mael tiap hari jualan tuh ya alhamdulillah. Tiap hari kalau jualan itu uang belanjanya utuh. Jadi Mael tuh nggak dipatok ya, seminggu segini enggak. Asal uang belanjanya udah habis ya Mael tuh minta. Makanya kadang tuh Mael tuh kalau nggak jualan tuh suka bingung mau ngapain ya. Mumpung DDL-nya anteng ditinggal jualan.
mumpung masih bisa ya, mumpung masih muda, nyari uang sebanyak-banyaknya, sebanyak-banyaknya, sama aja ya, mau sebanyak kayak apapun tuh pasti habis, karena kebutuhan itu kan nggak serta-merta cuma makan, banyak kebutuhan yang dadakan kayak gitu ya. Kalau ditanya kenapa masih jualan, kan bapaknya udah kerja kayak gitu. Kalau Mael tuh disuruh diem aja di rumah, ngomong doang kayak gitu, kayaknya kurang gimana ya, badannya malah pegel-pegel. Kadang libur sehari aja itu malah kerasa ya, kerasa capeknya, kerasa ini pegel-pegel. Tapi kalau dibuat jualan itu malah enak badannya, maklum ya, badan-badan kuli ya, kebiasaan jadi kuli. Mael tuh kerja di pabrik itu sekitar 15 tahunan ya. Jadi kalau keluar kerja terus disuruh diem aja gitu. Kan kalau pekerjaan rumah kan kadang dibantuin sama Mbak Sa. Jadi enggak Mael pegang sendiri. Mael ajarin anak Mael buat bantuin. Jadi Mael ya harus bantuin suami ya nyari duit. Ben tabungannya oke ya. Tabungan buat masa depan anak. Buat teman-temanku yang kayak Mael ya, jadi ibu rumah tangga dan juga membantu perekonomian suaminya, semoga kita selalu disehatkan badannya ya, buat membantu suami kita. Gak apa-apa kita bersusah-susah dahulu, insya Allah kita akan bersenang-senang kemudian, karena roda itu pasti berputar. Udah kelar nyuci nih Mael ya, dan bilasan terakhir Mael ucapkan banyak terima kasih sudah ngikutin kegiatan Mael hari ini, siang ini. Kita lanjut video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.